Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan channel YouTube rifanfazrin.com, belajar dan berbagi bersama. Oke, untuk kesempatan kali ini kita masih akan lanjutkan buku, ya, pembahasan buku Erlangga Straight Point Series atau buku ESPS Matematika untuk siswa SD atau MI kelas 4 ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan pembahasan latihan ulangan bab 1 ya. Mari kita mulai. Jadi bab 1 tentang pecahan. Oke, yuk kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, latihan ulangan bab 1 untuk paket 1 ya. Di sini sudah saya silang atau saya centang ya jawaban yang tepat. Oke, dan pembahasannya saya tuliskan di selembar kertas. Baik, kita langsung saja. Nomor 1, perhatikan gambar berikut ini ya. Ada gambar seperti ini. Bagian yang diwarnai senilai dengan titik-titik. Ini berarti yang diwarnai berarti 1/2 ya. Yang diarsir 1 dari 2 bagian. Jadi yang senilai adalah yang B ya, bagian yang diarsir senilai dengan 1/2 senilai dengan 2/4 ya, 2/4. Oke, untuk yang nomor 2, pecahan berikut senilai dengan 20/24. Yang mana? Apakah A 6/12, B 5/8, C 9/15, D 10/12? Jawabannya adalah 5/8. Ya. Dari mana? Ini caranya adalah kita bagi 4 ya masing-masing pembilang dan penyebutnya. 20 kita bagi 4 sama dengan 5, dengan 24 kita bagi 4 sama dengan 8 ya. Jadi jawabannya adalah B 5/8. Oke, sekarang ke nomor 3. Bentuk pecahan paling sederhana dari gambar berikut adalah titik-titik. Ini berarti kita hitung ya, yang diarsir itu berapa? Yang di dari keseluruhan berapa? Ini 12/16. Yang diarsir atau diwarna ini 12, keseluruhannya adalah 16. Jadi 12/16. Kalau kita sederhanakan ya, 12/16 ini kita bagi dengan 4 ya, masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagi 4. Jadi 12 bagi 4 itu 3, 16 bagi 4 itu 4. Jadi jawabannya adalah yang C, 3/4 ya. Kemudian untuk yang nomor 4, urutan pecahan 3/4, 1/2, 7/8 ya, dari yang terkecil adalah yang titik-titik ya. Apakah A 7/8 3/4 1/2, B 7/8 1/2 3/4, C 1/2 7/8 3/4, atau D 1/2 3/4 7/8. Baik, untuk urutan pecahan dari yang terkecil ini kita bisa kerjakan dengan cara seperti ini ya. Kita samakan penyebutnya semuanya. Ini 4, 2, dan 8. Ini kita jadikan penyebutnya per 8 ya. Jadi 3/4 kita jadikan penyebut per 8. Ini kita kalikan 2 pembilang dan penyebutnya menjadi 6/8 ya. Untuk yang 1/2 kita kalikan 4 pembilang dan penyebutnya ya, jadi 4/8. Dan 7/8 ya. Jadi dari yang terkecil berarti 4/8, 6/8, 7/8 ya. 4/8 itu 1/2 tadi ya. 1/2 ya, 4/8 itu tadi 1/2, 3/4 baru 7/8 ya. Jadi yang D ya, 1/2, 3/4, 7/8. Oke, jawabannya yang D ini. Nah, sekarang yang nomor 5, pecahan desimal yang tepat untuk bagian yang diwarnai pada gambar di samping ya. Pecahan yang tepat dari bentuk desimalnya seperti apa, begitu ya. Baik, bagian yang diwarnai ini setelah kita hitung itu adalah 70 ya. Dari keseluruhannya adalah 100. Jadi 70/100 ya. 70/100 ini kita bisa sederhanakan menjadi 7/10, artinya adalah 0,7. 7/10 itu sama dengan 0,7. Atau kalau per 100, 70/100 berarti 0,70 ya. Nah, 0,70 itu sama dengan 0,7, sama saja. Jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang ke yang nomor 6.
Bentuk desimal dari pecahan 2/5 adalah titik-titik. Oke, untuk yang nomor 6, bentuk pecahan desimal 2/5 kita jadikan penyebutnya ini per 10 ya. Ingat kalau mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu kita ubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya ya. Oke, kita jadikan per 10 ya. 2/5 kita kalikan 2/2 menjadi 4/10. Kalau per 10 ini berarti satu angka di belakang koma, 0,4. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, lanjut untuk yang nomor 7. Ini kita bahas dengan cepat saja ya, karena untuk materi lengkapnya sudah kita bahas ya pada latihan bab 1, latihan 1 sampai 7 kemarin ya. Bab 1 latihan 1 sampai 7. Oke. Okay. Untuk soal nomor 7, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 60% ya. 60% ini kita sederhanakan jadi berapa ya? Oke, okay, 60% itu artinya adalah 60/100 ya. 60% itu 60/100. 60/100 ini kita sederhanakan lagi menjadi 6/10 ya. 6/10 ini berarti kita bagi masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagi 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi bentuk paling sederhana dari 60% adalah 3/5 atau yang D ya. Oke, yang D. Lanjut untuk nomor 8. Pecahan berikut yang nilainya paling besar adalah titik-titik ya. Apakah A 3/8, B 75%, C 2,48, D 1,1/2. Ini pecahan campuran ya. Oke, ini jawabannya untuk yang nomor 8 adalah yang C ya. Yang C ini sudah cukup jelas sepertinya ya. 3/8 ini kurang dari 1 jelas. 75% ini juga kurang dari 1 ya. 0,75. Jadi 1,1/2 ini juga 1,5 ya. 1,1/2 itu 1,5. Jadi paling besar pastilah yang 2, ya. Kalau ini 1,5, ini 0,75 ya. 3/8 ini jelas kurang dari setengah bahkan. Oke, untuk yang nomor 9. Hasil pembulatan 3,82 ke satuan terdekat ya. Ke satuan berarti kita lihat angka 8-nya ya. Angka 8 ini lebih dari 5 ya. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi satuan terdekat, berarti menjadi 4 ya. Oke, lanjut untuk yang nomor 10. Ibu membeli seekor ikan dengan berat 2,3 kg dan sebuah semangka dengan berat 3,8 kg. Berat seluruh belanjaan ibu kira-kira titik-titik ya. Kira-kira. Kalau kira-kira berarti kita kasih pembulatan ya. 2,3 ini kita bulatkan ke bawah karena komanya kurang dari 5 menjadi 2 kg ya. Untuk yang 3,8 ini menjadi 4 ya, 4 kg ya. Jadi 2 tambah 4 ini nomor 10 ya. 2,3 kita bulatkan ke bawah menjadi 2. Yang 3,8 kita bulatkan ke atas menjadi 4. Jadi totalnya kira-kira adalah 6 kg. Jawabannya adalah yang A ya, 10A. Oke, selanjutnya untuk halaman 26 atau yang soal yang B ya. Untuk soal yang B, oke, kita lanjutkan teman-teman. Yang B ini, bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnai. Bagian yang diwarnai ini berarti 3/6 ya, 3/6. Maka kalau 3/6 kita sederhanakan menjadi ini. 3/6 kita sederhanakan, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan masing-masing 3 ya. 3/6 kita bagi dengan 3/3 ya. 3 bagi 3 itu 1, 6 bagi 3 2. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 3/6 adalah 1/2. Oke. Lanjut ke nomor 2. 5/8 titik-titik 3/4 ya. Tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah titik-titik ya. Jadi tanda perbandingan itu ada lebih kecil, lebih besar atau sama dengan ya. Baik, mari kita bandingkan 5/8 dan 3/4 ya. Ini kita kalikan silang ya. 5 × 4 titik-titik, 8 × 3. Ini kita kalikan silang ya. 5 ini pembilang di
bilangan yang pertama kita kalikan dengan penyebutnya. Kemudian yang tiga ini, pembilang di bilangan kedua ini kita kalikan dengan penyebut pada bilangan pertama, ya. Jadi 5 kali 4 kita bandingkan dengan 3 kali 8. 20, 5 kali 4 ini 20, 8 kali 3 ini 24. 20 sama 24 itu lebih besar 24. Jadi ini 5 per 8 lebih kecil dari 3 per 4, ya. Jadi tandanya adalah lebih kecil. Lanjut ke soal nomor 3, ya. Bentuk pecahan campuran dari 9/4 adalah titik-titik. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, ya, kita bisa gunakan porogapit seperti ini. 9/4, ya. 9 dibagi 4, dapatnya adalah 2. 2 kali 4 8, ya. 2 kali 4 itu 8. Nah, kalau sudah seperti ini, duanya kita tulis di sini sebagai satuannya. Satu sisanya ini sebagai pembilang, ya, dan empatnya ini pembaginya ini sebagai penyebut. Jadi pecahan campuran dari 9/4 adalah 2 1/4, 2 1/4, ya. Oke, lanjut untuk soal nomor 4. Bentuk persen dari 0,45. Oke, dua angka di belakang koma berarti per 100, ya. 0,45 itu berarti dua angka di belakang koma per 100, 45 per 100, ya, sama dengan 45%, ya. Ini bentuk persen dari 0,45, ya. Lanjut nomor 5. Hasil taksiran 35 7/8 dibagi 2 1/3 adalah titik-titik, ya. Ini taksiran, ini berarti kita lihat 7/8 ini, 7/8 ini, 7 ini lebih mendekati 8 daripada mendekati 0, ya. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 36. Sedangkan 2 1/3, angka 1 ini lebih mendekati 0 daripada mendekati 3, ya. Ingat kembali, ya, pada video sebelumnya, ya. Oke, jadi kita bulatkan atau kita taksir hasilnya adalah 36 dibagi 2, ya. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Jadi hasil taksiran dari 35 7/8 dibagi 2 1/3, kira-kira hasilnya adalah 18. Oke, lanjut untuk soal yang C, ya, kita selesaikan sekalian, ya. Oke, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1 yang C, ya. Tuliskan 3 pecahan yang senilai dengan 3/6. Oke, pecahan yang senilai dengan 3/6. Jadi kita tinggal kalikan atau bagi saja, ya. Oke, untuk 3/6 ini kita coba bagi dengan 3. Jadi 1/2. 1/2 ini senilai dengan 3/6. Ini kalau kita bagi 3 masing-masing, ya. Oke, kita coba cara yang lain dengan mengalikan 2/2, ya, menjadi 6/12, ya. Ini juga senilai dengan 3/6. Oke, terus kita untuk yang ketiga coba kita kalikan 3/3, ya. 3 kali 3 sama dengan 9, 6 kali 3 sama dengan 18, ya. Jadi 3 pecahan senilai dengan 3/6 adalah 1/2, 6/12, dan 9/18. Lanjut untuk soal nomor 2, ya. Umur Dodi 1/6 umur Danu. Umur Dila 1/3 umur Danu. Umur Novi 1/2 umur Danu. Urutkan umur mereka dari yang paling tua. Oke, kita tulis dulu datanya, ya. Jadi umur Dodi ini 1/6 dari umur Danu, umur Dila ini 1/3 dari umur Danu, umur Novi ini 1/2 dari umur Danu, urutan dari yang tertua. Jadi misalkan umur Danu adalah 6, ya. Kita samakan menyebut, ya, pecahan jadi 6, ya. Ini umur Danunya ini kira-kira adalah 6, ya. Oke, jadi Dodi ini 1/6 dari umur Danu, ya. Jadi Dodi ini umurnya adalah 1, ya. Sedangkan Dila, ya, ini 1/3, ya, 1/3 dari umur Danu, ya. Jadi 1/3 ini kira-kira adalah, kita jadikan 2/6, ya. Jadikan 2/6 ini karena samakan penyebutnya. Jadi umur Dila ini 2/6 kali 6, 6 nya kita coret sama dengan 2, ya. Jadi umur Dila ini 2 tahun. Oke, selanjutnya untuk umurnya Novi, ya. Untuk umurnya Novi ini di sini, umur Novi ini 1/2, ya.
setengah dari umur Danu. Setengah ini kita samakan penyebutnya jadi 6 dulu ya. Setengah jadi 3/6. Jadi umurnya Novi ini 3 tahun. Nah, kita urutkan dari yang paling tua. Ini berarti Danu yang paling tua yaitu 6 tahun. Novi ini 3 tahun ya. Dila dan Dodi. Ya, ini kita misalkan umurnya si Danu adalah 6 tahun. Yang penting adalah urutannya adalah Danu, Novi, Dila dan Dodi. Ya. Kalau permisalannya mungkin yang mudah tadi kita ambil misal 6 tahun ya umurnya si Danu. Boleh juga kita ambil umur misalnya umur Danu adalah 12 tahun juga bisa ya. Yang jelas sudah kita dapatkan umur yang paling tua ya. Atau anak yang paling tua. Oke. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Untuk nomor 3 dan 4 kita harus membaca tabel ini. Perhatikan tabel berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Tabel hasil tangkapan udang beberapa nelayan. Ini nelayannya ada 3, Pak Agus, Pak Budi dan Pak Cecep ya. Oke, untuk Pak Agus ini tangkapan udangnya 8,91 kg. Pak Budi itu 5,23 kg, Pak Cecep 12,58 kg. Nah, kira-kira nomor 3 ya, kita langsung ke nomor 3. Berapa kira-kira selisih hasil tangkapan udang Pak Budi dan Pak Cecep? Pak Budi dan Pak Cecep. Jadi kita kurangkan Pak Cecep dengan Pak Budi, ya. Kira-kira berarti seperti ini. 12,58 ya, ini miliknya Pak Cecep, kita kurangkan dengan Pak Budi ya. Kita untuk yang Pak Cecep ini kita bulatkan ke atas ya, karena lebih dari 5 ya. Jadi 13. Yang 5,23 ini kita bulatkan ke bawah. Jadi kira-kira selisihnya adalah 3 dikurang 5 sama dengan 8 kg. Selisih antara hasil tangkapan udang Pak Budi dan Pak Cecep ya, itu adalah 8 kg. Lebih banyak siapa? Lebih banyak Pak Cecep ya. Lanjut untuk yang nomor 4, taksirlah total berat hasil tangkapan udang ketiga nelayan tersebut ya. Jadi kita tambahkan semua hasil tangkapan Pak Agus, Pak Budi dan Pak Cecep ya. Ini nomor 4, total taksiran berat hasil tangkapan ya. Ini 8,91 ini miliknya Pak Agus, 5,23 ini miliknya Pak Budi, 12,58 ini miliknya Pak Cecep ya. Kita bulatkan dulu ya. 8,91 kita bulatkan jadi 9. 5,23 kita bulatkan jadi 5. 12,58 kita bulatkan jadi 13. Sekarang tinggal kita jumlahkan saja. 9 tambah 5 itu 14. 14 tambah 13 sama dengan 27. Jadi total taksiran berat hasil tangkapan ketiga nelayan tersebut adalah 27 kg ya. Lanjut untuk yang soal terakhir ya, soal nomor 5 ya. Sekitar 23% dari 200 siswa SD Merah Putih mengikuti ekstrakurikuler melukis. Berapa kira-kira jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis ya? Baik, ya mudah sekali ya untuk menghitung berapa kira-kira jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler adalah seperti ini. 23% itu kita bulatkan ya, mendekati 20%. Kita bulatkan ke bawah ya, karena angka 3 ini kurang dari 5 ya. Oke, 20% artinya adalah 20 per 100. Kita kalikan jumlah keseluruhan siswa, yaitu berapa? 200. Ini 100 dan 200 ini bisa kita coret ya, sehingga menjadi tinggal 20 kali 2. Jadi kira-kira adalah 40 siswa ya. Jadi kira-kira jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis adalah 40 siswa. Oke teman-teman, kita sudah selesai ya untuk latihan ulangan bab 1 paket 1 ya. Jadi kita sudah kerjakan ulangan tentang pecahan ya di bab 1 ya. Demikian saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ini terkesan tergesa-gesa ya, atau mungkin juga banyak kesalahan, kekurangan. Saya mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa di video-video yang lainnya di channel YouTube rifanfajrin.com. Belajar dan berbagi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.